terkait dengan visi misi lembaga ini adalah salah satu visi yang kita kembangkan di lembaga ini adalah bagaimana untuk membentuk generasi rohani yang berjiwa berani dan berpengetahuan. Yang terhormat rekan saya Ibu Dr. Silvi Abia Kresna Utafia FPD yang mengemban tugas ya ditunjuk sebagai tim asesor untuk apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Mana moderasi keberagamannya ini insya Allah mudah-mudahan satu kesatuan yang ada di Indonesia ini akan selalu terbentuk, akan selalu terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Kepala, di penasihatnya untuk tes IT dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Nurul Salam, kemudian rekan kerja saya Bapak Haji Agung yang merupakan Korwas MTS. Sekarang kita menginjak pada tahap akhir yaitu ekspos atau refleksi. Untuk ekspos ini kami berkompakan Bapak Ibu semua di KPR Indonesia.